material yang kita dapat itu memang dari beberapa skatepark. Nah, di situ kan banyak benar-benar papan bekas yang memang tidak dipakai gitu. Kalau nggak ngambil, ada juga beberapa yang kita sistem barter. Siapa yang memberi 5 papan bekas patah atau rusak, jadi kita ngasih produk kacamata kabel. Papan skateboard itu mayoritas semua menggunakan bahan kayu maple. Nah, keunikannya selain lentur, terus dia itu punya tingkat kekuatannya yang berbeda gitu, yang bisa untuk lompat atau dipakai untuk beberapa atraksi di skateboard. Nah, di situ kita berpikir, ini ada kekuatan nih. Selain kita ngeliat, ini ada daya tariknya nih, warna-warni gitu kan. Selain kacamata kabel juga membuat beberapa barang item gitu, seperti beberapa barang-barang dekoran produk, terus bakal, lampu, meja, tidak hanya membuat kacamata kabel aja sih. Dulu itu dalam sebulan itu kita memang bisa sampai 24 gitu dalam sebulan. Cuma karena pandemi ini mungkin karena daya beli agak menurun, agak ada perubahan sedikit, cuman nggak begitu jauh sih. Kita itu memang tidak membuat secara massal. Gitu.